Nah, selanjutnya Nah, saya akan selanjutnya ganti saya akan dulu di ganti dulu bagian di suara bagian yang suara ingin yang saya ingin ubah. saya ubah. Nah, misalnya sekalian bisa. Kalian bisa memilih di bagian operator mulus. Nah, jadi ini dia hasil dari operator mulus seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba di bagian suara bocah. Nah, jadi ini dia hasil. Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana saya akan membahas yaitu cara ubah suara di game menggunakan voice changer. Yang dimana ini cukup keren untuk kalian ketika kalian ingin mengode ataupun ingin menjadi seorang wanita yang dimana menyamar ya. Dan ini berkaitan dengan video saya yang sempat saya buat yang ini, yaitu cara ubah suara cewek saat live streaming yang dimana itu voice changer versi menggunakan laptop ya. Tujuannya jika kalian memiliki laptop maka kalian lebih saya sarankan menggunakan ini ya. Tetapi di sini ada yang komentar yaitu versi Android bang, please. Nah, jadi ada yang ingin ngehode nih. Jadi agar ketika kita main game ternyata suara kita itu menjadi seorang wanita ataupun suara robot dan sebagainya. Nah, mungkin kalian akan kesulitan untuk mencari aplikasinya yang dimana kalau kalian cari di Play Store tidak ada di bagian Play Store. Karena aplikasi ini yang akan menjadi voice changer yang untuk di bagian game itu biasanya hanya ada di HP Oppo ataupun di HP Realme yang dimana itu bernama game ya. Jadi sebuah game booster yang menyediakan fitur ubah suara. Dan kekurangannya adalah ketika kalian mengaturnya di bukan game maka tidak bisa ya. Jadi seperti di WhatsApp ataupun di CapCut dan sebagainya itu maka gak akan bisa. Tetapi untuk di game maka ini bisa dikatakan support ya. Jadi selama game kalian bisa menggunakan suara artinya support terhadap game tersebut. Nah, untuk bagian link gamenya ataupun aplikasi dari ini, maka kalian bisa lihat di bagian deskripsi ya. Nanti akan saya sertakan tujuannya agar kalian bisa mendownloadnya. Karena kalau kalian cari di Play Store pasti gak akan ada. Jadi langsung saja kita ke bagian tutorialnya di bagian HP-nya. Nah, jadi langsung aja kita akan ke bagian cara ubah suara di game menggunakan voice changer ya. Yang dimana jika kalian menggunakan HP Android yang dimana merek Oppo ataupun Realme, pasti kalian tidak perlu untuk menginstalnya ya. Tetapi kalau kalian tidak ada memiliki Oppo ataupun Realme, maka kalian bisa lihat di bagian deskripsi. Di situ ada link untuk mendownload aplikasi ini ya, bernama Game. Nah, jadi ini tujuannya adalah sebagai aplikasi booster, tetapi memiliki fitur untuk ubah suara, yang dimana support untuk mengubah suara di dalam game kalian. Jadi kalian langsung aja melihat di bagian sini, ini adalah aplikasi gamenya ya, yang dimana kalian sudah mendownloadnya. Lalu langsung aja kalian install dan maka kalian akan secara otomatis untuk diaktifkan. Kalian tekan aja di bagian game. Nah, lalu kalian pergi ke bagian pengaturan. Di sini kan ada titik 3, kalian tekan saja pengaturan. Lalu kalian aktifkan talking game. Nah, ini aktifkan aja talking gamenya ya. Kalian aktifkan. Nah, lalu kalian tinggal tutup aja ataupun kalian biarkan saja. Lalu kalian buka aplikasi game kalian. Contohnya saya akan membuka Mobile Legends. Oke, nah jadi di sini saya sudah login menggunakan akun Mobile Legends saya, yang dimana langsung aja saya akan praktekkan bagaimana sih cara merubah suara saya. Yang dimana kalian harus untuk mengetesnya adalah untuk menginvite teman dulu agar kalian tahu suara kalian. Dan kalau kalian mau secara langsung itu juga gak apa-apa karena kita tujuannya untuk menghode ya. Nah, jadi langsung aja kalian geser aja di bagian sini. Nah, ini kan ada game boosternya. Nah, ini dia yang bisa dikatakan untuk voice changernya. Kalian geser aja. Nah, maka kalian akan melihat adanya tampilan dari boosternya ya. Kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada menu yang dimana mengubah suara. Kalian tekan saja. Ini kan ada mengubah suara. Kalian tekan saja. Nah, jadi ini dia tampilan dari aplikasi pengubah suara dari booster game. Yang dimana kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada operator mulus, bocah, alien, F, rang, persegi. Jadi suaranya itu berbeda-beda ya. Ada yang bocah, wanita juga ada. Dan wanita muda juga ada. Jadi kalian bisa mengehode ya. Raksasa, elektro, wanita anggun. Wow, banyak sekali. Kesatria, robocop, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian gunakan untuk mengubah voice changer kalian. Setelah itu, maka kalian juga bisa mengatur di bagian pengaturan. Kalian tekan aja titik 3 ini, kalian tekan aja. Nah, di sini ada aturan yang dimana kalian juga bisa menerapkan di bagian Discord ya. Jadi kalau kalian ngobrol menggunakan Discord, itu juga bisa kalian atur agar suaranya menjadi seperti wanita. Kalian tekan aja terapkan pada Discord, ada tulisannya. Nah, jadi ini tujuannya untuk merubah suara kalian dari HP ke Discord agar menjadi suara wanita juga bisa.
Kalian aktifkan saja, maka Discord kalian akan merubah kalian agar menjadi suara yang kalian inginkan. Tetapi jika kalian ingin mematikan di bagian Discord itu juga tidak masalah, tetapi yang terpenting adalah di bagian sini. Masukkan suara, hubungkan handphone berkabel untuk mendengarkan efek suara Anda secara aktual. Jadi kalian bisa gunakan headset untuk mendengarkan suaranya ya, kalau ingin tahu, tetapi kalau kalian secara langsung itu juga tidak masalah. Di sini ada juga tipe suara yang dimana kalian bisa mengaturnya, yaitu nyenyak dan tinggi. Kalau tinggi itu artinya suara kalian lebih besar ya. Kalau kalian atur aja tinggi ataupun nyenyak, kita atur nyenyak aja ya, karena biar halus. Namanya juga suara wanita, kita akan langsung aja menggunakan suara wanita ya. Oke, kita akan invite dulu teman saya yang dimana saya akan mencobanya untuk mengirim video saya yang dimana hasilnya seperti ini. Nah, jadi langsung aja kalian hubungkan dengan Discord kalian yang dimana saya akan mencoba dulu untuk Discordnya ya. Di sini kalian langsung aja aktifkan di bagian game boosternya. Di sini lalu kalian buka aja bagian Discord lalu kalian hubungkan. Tes. Tes. Nah, jadi suara saya sudah masuk ya. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk di bagian suara yang lain. Nah, di sini saya akan aktifkan dulu. Mengubah suara. Nah, di sini kalian ubah di bagian titik 3. Lalu terapkan pada Discord. Kembali dan lalu kalian bisa menekan operator mulus. Nah, jadi ini dia operator mulus. Nah, jadi itu hasilnya. Lalu kita akan mencoba di bagian bocah. Nah, ini suara dari bocah ya. Nah, selanjutnya saya akan coba di bagian suara wanita. Ini suara wanita ya. Dan di bagian sini adalah wanita muda. Dan di bagian sini adalah wanita anggun. Dan di bagian sini suara raksasa. Raksasa. Nah, seperti itu. Oke, nah kita tutup aja lagi. Nah, jadi itu dia hasil dari menggunakan suara yang ada di Discord ya. Nah, lanjut kita akan ke bagian game yang dimana saya akan menggunakan ML. Kalau kalian ada game lain seperti FIFA dan sebagainya, kalian boleh gunakan yang lain. Tetapi di sini saya akan menggunakan ML dan saya akan memberikan contohnya bagaimana cara menggunakannya. Langsung aja kalian geser aja di bagian sini. Lalu kalian akan scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengubah suara, kalian tekan saja. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa suara yang sudah bisa kalian gunakan. Tetapi sebelum kalian tekan, kalian harus aktifkan dulu di bagian gamenya ya. Di sini saya akan mengaktifkan dulu. Oke, suara apakah sudah masuk, Lip? Nah, jadi kalian sudah dengar ya. Nah, selanjutnya saya akan ganti dulu di bagian suara yang ingin saya ubah. Nah, misalnya kalian bisa memilih di bagian operator mulus. Nah, jadi ini dia hasil dari operator mulus seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba di bagian suara bocah. Nah, jadi ini dia hasil dari suara bocah. Selanjutnya saya akan mencoba di bagian suara wanita. Jadi ini dia suara dari wanita yang dimana bisa kalian gunakan sebagai ngehode. Selanjutnya di bagian wanita muda, kalian bisa ubah seperti ini suaranya. Nah, saya akan langsung aja coba di bagian wanita anggun. Nah, jadi dia suara dari wanita anggun. Nah, jadi itu dia suara yang dihasilkan dari voice changer yang dimana ini pengubah suara di game, yang dimana kalian bisa dapatkan di aplikasi HP Oppo ataupun Realme dan sebagainya. Tetapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa download di bagian deskripsi ya.